Selamat pagi. Semoga adik-adik di rumah selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, Kanichi, tahu nggak hari ini gereja Katolik merayakan apa? Merayakan apa ya, Kak? Emangnya hari ini hari apa sih? Ih, Kanichi masa nggak tahu sih? Hari ini tuh gereja Katolik merayakan Yesus Kristus sebagai Raja Semesta Alam. Nah, jadi hari ini tuh firmannya tentang Yesus sebagai Raja Semesta Alam. Wah, hari ini tentang Yesus Kristus Raja Semesta Alam ya, Kak? Jadi nggak sabar nih mau dengarkan firman hari ini. Nah, adik-adik di rumah juga pada penasaran, Kak. Makanya jangan kemana-mana dan ikuti terus sekolah minggu di rumah aja. Tapi sebelum kita memulai kegiatan sekolah minggu kita pada hari ini, kita akan mengawalinya dengan doa pembuka. Doa pembuka akan dipimpin oleh Kak Elva. Silakan Kak Elva. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai sekolah minggu online kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita siapkan hati kita, kita lipat tangan, dan tutup mata. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Allah Bapa yang bertahta dalam jalan sorga. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu dari tadi malam sehingga kami pada pagi ini dapat bangun dan kami dapat mengikuti sekolah minggu di rumah saja pada minggu hari ini. Tuhan berkati kami sepanjang ibadah hari ini supaya kami dapat fokus mendengarkan firman-Mu. Inilah doa kami anak-Mu Tuhan, kami datang melalui putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik di rumah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa Alkitabnya disiapkan ya. Halo adik-adik, hari ini Kak Juang akan mengajak adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 18 ayat 33 sampai dengan 37. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya,
"Engkaukah raja orang Yahudi?" jawab Yesus. "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik, selamat pagi semua. Seperti yang kita sudah dengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes, bahwa Tuhan bercerita tentang Tuhan Yesus ditangkap dan dihadapkan ke raja orang Yahudi, yaitu Raja Pilatus. Adik-adik, ada sebab di mana mengapa Tuhan Yesus ditangkap dan dihadapkan kepada Raja Pilatus? Ya, yakni Tuhan Yesus dituduh bahwa Tuhan Yesus itu menyebarkan kebaikan, Tuhan Yesus itu mengajarkan perintah Bapanya di surga. Dan seperti yang kita ketahui, walaupun Tuhan Yesus itu berbuat baik dan membantu orang lain, ada saja orang-orang yang tidak suka terhadap Tuhan Yesus. Mereka menuduh Tuhan Yesus, mereka mengolok Tuhan Yesus. Bahkan adik-adik, Tuhan Yesus itu disalibkan oleh mereka. Adik-adik, seperti yang kita ketahui bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari, walaupun kita tetap membantu orang lain, kita menolong orang lain, ataupun kita berbuat baik kepada orang lain, ada saja orang yang jengkel, marah, bahkan tidak suka terhadap kita. Tetapi pesan Tuhan Yesus kepada kita adik-adik, kita harus tetap berbuat baik kepada orang lain, kita harus membantu orang lain. Dan kita tetap menjadikan Tuhan Yesus menjadi teladan hidup kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi dan selamat hari Minggu.
Wah, tidak terasa ya adik-adik, kegiatan sekolah minggu kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Berkat perutusan kita pada hari ini adalah, mari kita menjadikan Yesus Kristus sebagai Raja di dalam hati dan di dalam hidup kita, sehingga di setiap langkah kita mampu mengikuti teladan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, untuk menutup kegiatan sekolah minggu kita pada hari ini, kita akan menutupnya dengan doa penutup. Doa penutup akan dipimpin oleh Kakak Elva. Silakan Kakak Elva. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Dan sekarang mari kita akhiri sekolah minggu online kita pada minggu ini dengan berdoa. Mari kita siapkan hati kita lipat tangan dan menutup mata. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami dari awal hingga akhir ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan, mampukan kami supaya kami dapat menjadikan Engkau Raja di dalam kehidupan kami dan mengikuti teladan hidup-Mu dalam keseharian kami. Berkati kami sepanjang hari ini ya Tuhan, berikan kami kesehatan selalu. Inilah doa kami ini Bapa, kami datang melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kehidupan kita, itu dia. Nah, kita anggota gereja yang mengimani Yesus itu adalah pemimpin, berarti kita mengikuti Yesus. Jadi adik-adik semuanya, kalau adik-adik itu mengimani Yesus yang memimpin kita, maka itu berarti adik-adik semuanya itu mengikuti Yesus yang memimpin kita. Oh, nah, okay. itu maksudnya. Nah, Kak, nanti kita bisa bertanya lebih dalam apa artinya tadi ya? Ila yeah. bertanya tadi, apa artinya Yesus itu memimpin toh? Mm-mm. Nah, hal yang sederhana sebenarnya ya. Ya, itu adik-adik harus tahu tuh kalian itu. Jadi, kalau kita itu dipimpin oleh Yesus, artinya kita mengikuti. Ya ta, adik-adik kita semua itu mengikuti Yesus. Betul. Konkretnya bagaimana? Nah, konkretnya kalau kita mengikuti Yesus berarti kita mau mencontoh Dia. Teladan Yesus ya. Pastinya. Kita mau meneladan Yesus. Kita mau meniru Yesus. Meniru Tuhan Yesus. Wow. Kita mau mempraktekkan ajaran Yesus di dalam hidup kita. Itu semua arti dari kata bahwa Yesus memimpin kita. Itu arti bahwa kita dipimpin.